Om Swastiastu. Jos, 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 teman-teman. Kali ini kita akan melihat semua gogoh yang ada di desa adat Pedungan, teman, yang terdiri dari 13 banjar, teman. Nah, kita akan lihat semuanya satu per satu, teman. Tapi sebelum kita mulai ke video, kita lihat dulu cuplikan seluruh ogogoh yang ada di desa adat Pedungan, teman. Oke, tanpa basa-basi, teman ya, kita langsung saja, let's go. Oke, kita mulai saja dari Banjar Ambengan Pedungan, teman. Nah, kita lihat dulu dari tema gogohnya yang bertemakan Sito ke Pandung, teman. Dan ini dia, teman, ogoh dari Banjar Ambengan Pedungan. Di sini kita lihat ada 4 karakter ogoh-ogoh, teman ya. Nah, kita akan lihat semuanya satu per satu per karakter, teman. Wow, kita lihat ini benar-benar bagus sekali, teman. Semua gogohnya menggunakan aksesoris yang sangat banyak sekali, temannya. Keren sekali gogohnya. Lihat, teman, benar-benar bagus sekali ya. Mengagumkan, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pesanggaran Pedungan, teman. Dan ini dia, teman, gogoh dari Banjar Pesanggaran Pedungan. Nah, ini satu karakter, teman, tetapi size gogohnya sangat tinggi dan besar sekali, teman. Lihat, teman, dengan warna gogoh berwarna ungu, teman ya, dengan pengecatan yang pastinya sudah sangat bagus sekali, teman. Keren nih gogoh dari Banjar Pesanggaran Pedungan, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Dukuh Pesirahan Pedungan, teman. Nah, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Dukuh Pesirahan Pedungan dengan tema gogoh Pitik Bengil, teman. Di sini kita lihat ada 2 karakter gogoh. Oke, kita lihat dulu deh gogoh Pitik Bengilnya, temannya. Keren nih, teman, benar-benar bagus sekali ya. Nah, ini satu karakter manusia yang ada di bawahnya, teman. Benar-benar bagus sekali pembuatan gogohnya nih. Rapi sekali ya, sangat keren pastinya, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pitik Pedungan, teman. Oke, ini dia, teman, ogoh-ogoh dari Banjar Pitik Pedungan, teman. Nah, kalau tidak salah, teman, ini tema ogoh-ogohnya adalah Sandi Kalo, teman ya. Nanti mohon dikoreksi jika saya salah, teman. Dan ini suatu karakter raksasa yang paling besar di atasnya, teman ya. Benar-benar keren nih, bagus sekali, teman. Dan ini ada 3 karakter manusia di bawahnya, teman ya. Kita lihat lebih dekat satu persatu, teman. Nah, ini dia, teman ya, keren nih pembuatan ogoh-ogoh manusianya, teman. Nah, ini satu karakter juga manusia membawa kukul, teman ya, juga sangat bagus sekali pembuatannya. Dan ini satu karakter lagi, teman, keren ogoh-ogoh dari Banjar Pitik Pedungan, benar-benar jos. Lanjut ke Banjar Geladak Pedungan, teman. Oke, ini dia, teman, ogoh-ogoh dari Banjar Geladak Pedungan, teman, dengan tema gogoh Kalerau, teman. Di sini kita lihat, teman ya, ini size gogoh dari Kalerau-nya benar-benar besar sekali, teman. Dan di sini kita lihat, teman ya, ini pembuatan dewinya juga sangat cantik sekali, teman. Keren, teman. Lihat, teman, itu sosok Kalerau-nya sedang memakan bulan, teman ya. Benar-benar luar biasa sekali, teman. Ini gede sekali nih tapel dari Kalerau-nya, teman. Lihat, teman, benar-benar besar sekali, luar biasa nih, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Sama Pedungan, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Sama Pedungan, teman. Di sini kita lihat, teman, ada 3 karakter gogoh ya. Nah, ini gogohnya juga keren, teman. Aksesoris yang digunakan sangat banyak sekali, teman. Pengecatan dan pembentukan tubuhnya juga sangat bagus sekali ya. Nah, itu pembuatan sayapnya pun juga sangat keren sekali, teman. Bagus sekali gogoh dari Banjar Sama Pedungan, benar-benar jos. Lanjut ke Banjar Sawah Pedungan, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Sawah Pedungan dengan tema gogoh Kinjeng Tangis, teman ya. Nah, di sini kita lihat, teman, itu ada kanan kirinya ada 2 serangga yang berkepala manusia, teman. Oke, kita lihat dulu dari tapel gogoh raksasanya, teman. Nah, ini juga sangat keren sekali, teman. Nah, ini dia, teman, serangga yang ada tapel wajah manusianya, teman ya. Benar-benar bagus sekali, teman. Lihat, teman, ini size gogohnya pun juga sangat gede sekali ya. Keren sekali gogoh nih dari Banjar Sawah Pedungan, benar-benar jos. Lanjut ke Banjar Begawan Pedungan, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Begawan Pedungan dengan tema gogoh Aksaya Patra, teman ya.
Wow, ini benar-benar keren, teman. Kita lihat ada dewa di kanan dan kirinya, teman ya. Dan satu karakter di tengah itu seperti mengeluarkan air suci, teman ya. Keren nih. Dan bentuknya pun juga ada seperti tapel-tapel yang mengeluarkan air suci, teman. Benar-benar luar biasa nih. Benar-benar jos. Lanjut ke Banjar Menese Pusah Pedungan, teman. Dan ini dia, teman ya. Ugo dari Banjar Menese Pusah Pedungan. Nah, ini kalau tidak salah, teman, ini tema gogonya adalah celulu, teman ya. Nanti dikoreksi, teman, jika saya salah, teman. Size gogonya tinggi, teman ya. Besar nih dengan anatomi tubuh gogo yang sangat keren. Pembuatan tapelnya juga sangat bagus sekali, teman. Lihat, teman, keren ya. Dari bentuk perutnya sampai kakinya, tangannya pun juga sangat bagus sekali, teman. Benar-benar tinggi sekali nih gogo dari Banjar Menese Pusah Pedungan. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Kaja Pedungan, teman. Ini dia, teman, gogo dari Banjar Kaja Pedungan dengan tema gogo Sang Patih Mariko, teman ya. Oke, satu karakter, teman, tetapi karakternya size-nya besar, pembentukan badan yang bagus, pengecatan yang juga rapi, teman. Lihat, teman, ini pembuatan tapelnya pun juga sangat rapi sekali dan pastinya juga sangat bagus sekali, teman. Oke, ini bagian dari kakinya, teman ya. Luar biasa keren gogoh dari Banjar Kaja Pedungan. Benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke Banjar Pandai Pedungan, teman. Oke, ini dia, teman, gogoh dari Banjar Pandai Pedungan dengan tema gogoh Gajah Waktro, teman ya. Ini size gogohnya benar-benar tinggi dan juga sangat gede sekali, teman. Iya, teman, pembuatan tapelnya bagus ya. Pengecatan gogo berwarna biru dipadukan dengan coklat, terlihat sangat rapi sekali, teman. Nah, ini kita lihat tapel gogonya. Benar-benar keren, teman ya. Size-nya sangat gede sekali, teman. Keren nih gogo dari Banjar Pandai Pedungan. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Kepisah Pedungan, teman. Nah, ini dia, teman, gogo dari Banjar Kepisah Pedungan dengan tema gogo Tumebus Klesabedo, teman ya. Oke, sekedar informasi, teman, gogo dari Banjar Kepisah Pedungan mendapatkan nominasi kedua Kecamatan Denpasar Selatan dan juga mendapatkan juara favorit sekota Denpasar, teman ya. Wow, benar-benar karya gogo yang sangat bagus dan pastinya mengagumkan sekali. Luar biasa gogo dari Banjar Kepisah Pedungan. Nah, ini gogonya pun terbuat dari bubur koran, temannya, dan juga banyak sekali bahan-bahan alami juga yang digunakan, teman. Semua gogonya, per karakternya, pembuatannya benar-benar detail sekali, teman. Luar biasa sekali ini gogo dari Banjar Kepisah Pedungan, temannya, mengagumkan, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Karang Suwung Pedungan, teman. Oke, dengan tema gogo Sang Kalo Raja, teman. Dan ini dia, teman, gogo dari Banjar Karang Suwung Pedungan, teman ya. Nah, ini size gogonya juga gede, teman, dengan karakter berjumlah 4, teman ya. Oke, itu di kanan kirinya ada seperti bunga teratai, di atasnya ada 2 orang penari, teman. Oke, ini kita lihat, teman, karakter yang paling besar mempunyai 3 kepala, teman. Keren sekali ya. Nah, itu di belakang dari tapel gogonya ada seperti seorang dewa lagi, teman. Keren sekali. Dan ini ada penari di atas bunga teratainya, temannya. Kita lihat lebih dekat. Oke, ini dia, teman. Nah, ini juga sangat bagus sekali, teman. Pembuatan penarinya bagus, pembuatan bunga teratainya juga keren, teman ya. Bagus sekali gogo dari Banjar Karang Suwung Pedungan. Benar-benar joss.